Para muslimah yang dikasihi sekalian, nak masuk syurga tak? Nak eh? Ustazah memang kalau muslimat tak hafal doa ni merajuk ustazah. Ya, kenapa merajuk eh muslimat? Sebab sayanglah tak hafal satu doa ni. Sibuk macam mana pun, ya wahai sahabat-sahabat kesayangan semua, tak boleh tinggal doa ni. Doa ni adalah silahul mu'min, senjata orang beriman. Ustazah akan baca sikit, lepas tu Ustazah nak tanya muslimat siapa yang hafal angkat tangan. Ya, ada hadiah ke tak ada hadiah, nanti Ustazah tengok berapa ramai yang angkat tangan. Kalau ada seorang dua, Ustazah bagi hadiah. Ya. InsyaAllah para muslimah, macam tadi Ustazah cakapkan, ya, kita ni mungkin kadang-kadang penat. Apa lagi? Sibuk, lalai, ya, malas. Tapi doa ni jangan lupa. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Sambung. Sambung. Muslimat kata nak mudah masuk syurga ni. Sila sambung muslimat. Siapa boleh sambung kat tangan? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika minash sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika mimma ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma ij'al kulla qada'in qadaytahu li khaira. Amin amin ya rabbal alamin. Part mana yang muslimah ingat? Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang tu dah hafal kan? Macam mana ni muslimah tak hafal? Ustazah rasa dah banyak tempat dah ustazah syarahkan tentang doa ini. Banyak sangat, lebih daripada 3 tempat. Rasa dalam YouTube pun dah berulang-ulang dah tentang doa ini. Muslimah, doa ni kunci dia. Doa ni syurga hati kita sekarang. Kita tak masuk syurga lagi, tapi doa ini dah jadi syurga dah kat hati kita sekarang. Ya, doa ini dipanggil, digelar sebagai jawami'ul kalim. Maknanya doa kompres, semua ada dalam tu. Malas ke, malas, lalai ke, letih ke, penat ke, ngantuk ke, gagahkanlah untuk baca doa ni tiap-tiap lepas solat. Gagahkanlah baca doa ni. Doa yang Nabi bagi, yang terkandung semua dalam doa tu, Masya Allah. Kisah dia, muslimat sekalian, ini Aisyah radhiyallahu anha yang cerita. Ya, sadatuna Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan. Dia kata, satu hari tu ayah aku datang. Siapa nama ayah sadatuna Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq, ya, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu dengan Nabi, kelihatannya ayahku ni bercakap dengan Nabi tapi macam tak nak bagi aku dengar. Jadi adalah kes apa-apa kan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha solat. Habis solat, Aisyah kata, aku mendengar, aku terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu perkataan yang aku teruja nak tahu apa benda tu, iaitu jawami'ul kalim. Jadi ini sifat sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
yang menjadi madrasah, institusi. Sebab kalau dengar benda tak tahu, ada rasa nak tahu. Tapi ada segelintir dah dia bagi tahu tapi tak nak ambil tahu. Ya, bukan muslimat, ya, orang lain.